Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Derek. Kali ini saya lagi ada di Rai Fitness di Bandung. Tapi saya akan mengajak teman-teman ya untuk kita sama-sama berolahraga hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell dibantu dengan bench. Yaitu adalah bangku flat bench. Kita bisa melakukan berbagai gerakan untuk melatih pengencangan otot rangka seluruh otot kita. Hampir semua otot-otot utama, ada bahu, ada lengan, ada back, ada chest juga ya, dan juga ada kaki tentunya ya. Adapun gerakannya sebagai berikut, saya akan melakukan aja gerakannya, nanti di tengah-tengah saya akan stop, saya akan cerita lagi sama teman-teman apa aja yang kita lakukan ya. Yuk kita langsung mulai dulu. We'll be right back.
cheers teman-teman. Demikian beberapa gerakan yang tadi saya lakukan. Saya mulai dari latihan bicep. Tadi yang kurang tricep aja ya, deh. Kurang satu lagi ya, tricep kayak gitu ya. Tadi hampir lupa. Jadi tinggal tricep. Tadi saya lakukan forearms dengan hammer, curl. Lalu lateral, depan, samping, dan belakang. Lalu shoulder press. Saya lakukan juga shrugs di akhir. Lalu saya lakukan latihan back sedikit, chest juga. Dan juga melakukan latihan kaki tentunya tadi ya, dengan squats dan lunges. Saya yakin teman-teman bisa Google, dapatkan berbagai informasi cara gerakan yang baik dan benar. Tapi paling tidak, hanya dengan sepasang dumbbell dan satu bench aja, teman-teman bisa lihat betapa banyak yang bisa kita lakukan. Kita lakukan masing-masing gerakan itu, misalnya satu set, kurang lebih kira-kira 6-12 repetisi, lakukan kanan dan kiri. Berarti itu satu set, berarti lakukan 3 set. Jadi tidak harus semuanya lakukan langsung kayak tadi, tanpa istirahat. Teman-teman bisa istirahat di antara masing-masing gerakan kurang lebih sekitar 1 menit. Kenapa tidak? Demikian teman-teman, saya rasa mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Jadi kita harus kreatif, hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell, kita tetap bisa punya kualitas latihan yang baik. Selamat mencoba. Cheers.